Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa bersilaturahim di Zain Azainis tanpa ada halangan apapun. Selawat serta salam senantiasa kita berikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kali ini kita akan mereview tentang kandang penggemukan ya yang dikelola oleh Bang Johari dan Bang Ilyas. Oke, ikuti perjalanan kita. Oke, kandang ini letaknya di tengah-tengah ladang sawit ya, atau di hutan lah ini. Assalamualaikum. Oke, ini kita barusan nyampe ya, karena kita tadi ngambilnya dari deket aja. Oke, kita langsung masuk. Ini mesin untuk penyincang rumputnya atau penggiling rumput ya. Ya memang dolan rene. Siap, Bang. Oke, inilah lembu-lembunya. Oke. Oh, luar biasa ya. Oke, bentar ya. Lembu-lembunya nih. Oke, ini kita yang kedua ya, kita review ya. Luar biasa. Jadi isola kita konsisten ya. Nah, untuk perkembangannya gimana Bang? Selama udah ada sekitar 3 bulan ya? 4 bulan nih. Perkembangannya gimana Bang? Lumayan. Oh, perkembangannya lumayan ya. Jadi gemukan sapi potong. Kita lihat sampai ujung ya. Lehernya kayak beton nih. Ini usia kayak gini berarti kasih makan tetap 3 kali sehari atau berapa kali tambahan? Tetap pagi, siang, malam. Oh, jam 4 lewat ngasih lagi. Malam? Oh. Tapi biasanya tetap dikasih ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu review kita. Kemungkinan habis raya ini dipanen. Ya, untuk kilonya ini perkiraan sekitar 6 sampai 700 kilo. Oke. Itu untuk kilonya 6 sampai 700 kilo. Oke, jadi terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita di kandang penggemukan sapi. Oke. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bunyikan loncengnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesantren.